Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lihat di sini bagaimana perjalanan seorang yang mencari makan, mencari rezeki menggunakan alam sekitar. Kaedah menoreh ya. Okey. Siap. Tunggu sekejap bagi dia getah agak kurang sebab musim panas. Dipanggil musim panas ni memang susu getah ni dia kurang sikit. Kita pastikan dia turun ikut laluan ni, dia panggil laluan pancok getah. Tak apa, orang ni tak rakam lah mas ni. Saya nak tunjuk rumah jalan nak cuba. Mas ni. Okay. Inilah kehidupan seorang pekebun getah, pekebun kecil untuk membesarkan anak-anak mereka setiap hari menoreh getah. Okay. Dengan hasil getah ni, kumpul lah. Okay. Kalau macam sekarang ni, mesti buat kerap. Kebanyakan 3 hari, 4 hari menoreh, barulah dikutip untuk dijual. Ha, ini rupanya. Jadi selepas toreh, letaklah cawan getah untuk tadah. Tunggu hingga menitik. Okey, ingat dia nitis. Ini slow sikit sebab musim kemarau. Okay. Dia perlahan sikit getah dia. Ha, okey. Ini tunggulah tengok hasilnya esok pagi.